Hey guys, selamat datang kembali di Sumatera Bali Channel. Dan di edisi video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ke dalam sebuah puri yang bernama Puri Agung Pelihatan yang berada di Kecamatan Ubud ya. Dan ternyata ada begini loh teman-teman di dalam Puri Agung Pelihatan. Penasaran? Ayo simak video ini sampai habis ya. Setelah memasuki pintu gerbang puri yang berada di sebelah selatan, kita akan menjumpai sebuah patung Ganesha ya teman-teman. Dan di belakang patung Ganesha ini terdapat sebuah pancuran yang dikelilingi oleh 4 patung wanita yang cantik-cantik sekali teman-teman. Selanjutnya di pojok sebelah kiri kita akan menjumpai sebuah bangunan yang disebut dengan Balai Bengong yang merupakan tempat dulunya para raja duduk setiap pagi melihat ke arah pasar untuk menilai kehidupan ekonomi dari masyarakatnya. Kemudian kita juga akan bisa melihat sebuah puri agung ya, yang merupakan pintu utama untuk masuk ke halaman kedua yang disebut dengan Semangen. Sedangkan halaman di sini disebut dengan Ancak Saji, teman-teman. Memasuki halaman kedua ini yang disebut dengan Semangen, kita akan menjumpai areal parkir yang cukup luas ya, teman-teman, di mana ada beberapa mobil dan sepeda motor yang parkir. Dan juga kita akan menjumpai sebuah bangunan yang disebut dengan Semangen, yang biasanya berfungsi saat ada upacara ngaben atau pelebon yang dilaksanakan dalam puri ini. Memasuki halaman yang ketiga yang merupakan halaman utama yang juga disebut dengan jeroan, kita akan mendapati beberapa bangunan khas Setel Bali di sini teman-teman. Bangunan-bangunan khas Setel Bali ini pada bagian temboknya terbuat dari batu bata dan juga batu padas, kemudian pada bagian-bagian kayunya berisikan ukiran yang berwarnakan emas. Pada salah satu bangunan yang berada di sebelah barat terdapat foto dari 3 raja yang pernah memerintah di Puri Agung Pelihatan ini, dan salah satunya adalah Cokorda Putra Nindya yang merupakan raja ke-10 dari Puri Agung Pelihatan ini. Di bagian sebelah timur dari halaman utama ini terdapat sebuah bangunan yang disebut dengan Balai Gede yang merupakan tempat utama diadakannya upacara yang tergolong dalam manusianya di puri seperti mepandes, pawiwahan dan lain sebagainya. Di Balai Gede ini juga terdapat 2 buah kursi yang bisa dipakai oleh pengunjung untuk berfoto teman-teman. Di samping kanan dari bangunan Balai Gede ini terdapat juga satu bangunan lagi yang disebut dengan Gedong Sari yang berisi 2 patung wanita yang sedang menari. Fungsi dari Gedong Sari ini adalah sebagai tempat tinggal dari permaisuri kedua dari sang raja di Puri Agung Pelihatan ini teman-teman. Kemudian di sebelah utara dari halaman utama ini terdapatlah sebuah bangunan di mana di depannya terdapat 2 buah patung naga dan juga beberapa patung dari orang yang sedang menari. Bangunan ini disebut dengan nama Gedong Utama yang merupakan tempat tinggal utama bagi sang raja yang sedang memerintah di Puri Agung Pelihatan ini. Selanjutnya di sebelah barat dari Gedong Utama terdapat bangunan lagi yang disebut dengan Gedong Loji. Nah, bangunan dari Gedong Loji ini difungsikan sebagai tempat tinggal utama bagi permaisuri pertama dari raja. Kemudian bangunan yang terakhir yang bisa dilihat di halaman utama ini adalah sebuah bangunan yang disebut dengan Balai Muda yang merupakan bangunan di mana sulinggih atau orang suci akan memimpin upacara yang sedang berlangsung di dalam puri ini.
demikianlah teman-teman perjalanan saya hari ini, mengajak teman-teman untuk melihat apa saja yang ada di dalam Puri Agung Pelihatan yang sudah ada sejak abad ke-17 ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share video-video dari Sumantra Bali Channel. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.